Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Terima kasih, senang sekali malam hari ini saya Rizka Enda bisa kembali hadir lagi ke hadapan Anda. Pemirsa, bulan Ramadan sudah berlalu, tentu banyak cerita yang kita simpan begitu ya, yang baik di bulan Ramadan. Tidak terkecuali mungkin bagi Anda kaum wanita atau mungkin laki-laki yang tiba-tiba di bulan Ramadan mendadak menjadi seseorang yang religius, tiba-tiba mendadak menjadi seorang yang beriman begitu di bulan Ramadan. Tapi jangan hanya bulan Ramadan, bisa dilanjutkan di bulan-bulan seterusnya, walaupun bukan dalam masa bulan Ramadan. Tapi sebelum itu kita mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dari saya Rizka Indah, Iwel Sastra, kemudian ada juga Effendi Ghazali dan semua keluarga dari news.pol malam hari ini. Apa kabar Bang? Kabar baik, sama-sama ya. Jadi kalau ada yang mendadak religius katanya, malam ini saya mendadak jadi Bob Tutupoli dengan pakaian. Kan pakaian yang begini ya, Anda masih ingat ya? Suatu senja di musim yang lalu. Kan, gitu. Bob Tutupoli, widuli. Iya, iya, iya. Waduh, Iwel, aduh benar-benar. Ini coba-coba saya mau lihat dulu. Apa nama Mas Effendi, perumpamaan Bob Tutupoli. Kelihatannya zamannya ya. Oh, bukan iya. Soal zamannya, memang pakaiannya ini oh, memang iya. Begitu. Kalau saya tetap layak pada pilihan gini kayak Dude Herlino saya tadi. Iya, benar-benar. Kalau boleh saya bilang berarti mendadak ganteng malam hari nah, ini sebetulnya ya. Sebetulnya agak mendadak melambai dari warna bajunya. Mendadak melambai maksudnya. Tapi gak apa-apa, tapi malam hari ini kita berbahagia karena teman-teman artis kita sudah mau hadir di news.pol malam hari ini. Walaupun tadi saya di awal sempat mengatakan ada yang mendadak religius. Nah, kita akan perkenalkan untuk Anda pemirsa malam hari ini yang sudah hadir. Ada Angel Elga, selamat malam. Selamat ada malam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, untung saya gak mendadak religius. Alhamdulillah. Karena sudah lewatin prosesnya baru. Oh, oke. Okay. Di ujung sana ada yang senyum-senyum gitu ya. Saya sebenarnya pemain band. Oh, pemain band. Bajunya lebih oh iya, iya, cocok, cocok, cocok. Cewek-cewek. Sama-sama. Coba itu yang pakai ikat, tolong tukeran sama saya aja ya. Iya, Andara Erli pemirsa malam hari ini sudah hadir. Kemudian ada juga ini juga yang baru menggunakan hijab, ada Mary Putrian, selamat malam. Assalamualaikum, cantik sekali malam hari ini. Dan kalau yang ini tidak mendadak religius ya, tidak menggunakan hijab juga. Ustadz Riza Muhammad, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, saya bukannya maksud sombong. Ya. Ustadz Riza ini teman saya dulu pesantren. Oh. Kita sama-sama pesantren bareng, Ustadz di dalam, saya di luar jangan sendal. Karena okay. Karena dia merasa dirinya sama-sama pesantren, gayanya juga malam ini ya, cuma saya yang jadi moderator. Dia sudah seperti narasumber. Ini gak adil ini kalau malam hari ini seperti ini. Oke, okay, saya mau ke Mary terlebih dahulu. Mary ya. Sudah mulai sejak kapan pakai hijab? Hampir 4 bulanan ini. Hampir 4 bulan. Apa yang mendasari? Mungkin ini pertanyaan dari semuanya. Apa yang mendasari? Sebenarnya apa yang mendasari adalah dari proses kita bertafakur. Tafakur adalah berpikir, yang ada Allahnya. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu bentuk rasa syukur saya sama Allah. Karena apa? Sebenarnya ini adalah salah satu aturan mainnya Islam yang ada di Al-Quran. Bahwa pada saat saya memutuskan menganut agama Islam, berarti seluruh kehidupan saya, seluruh aspek kehidupan saya sudah harus mau diatur oleh Al-Quran. Karena Al-Quran tentu adalah pedoman saya sebagai seorang Islam. Di Al-Quran dikatakan ya, Pak Ustadz ya, Quran surah
Al-Ahzab ayat 59. Iya, jadi pada saat saya memang menganut Islam, jadi saya memilih agama, karena dulu saya seorang mualaf. Pada saat saya menganut Islam, saya bukan agama keturunan. Biasanya bukan hanya agama karena orang tua saya Islam, langsung saya Islam, enggak. Yeah. Tapi saya memutuskan untuk menjadi Islam karena saya sudah mau memilih bahwa hidup saya sudah harus diatur oleh Al-Quran. Okay. Nah, segala aspek kehidupan saya pada saat saya memutuskan untuk diatur oleh Al-Quran, inilah salah satu bentuknya rasa syukur saya sama Allah dengan begitu banyak yang sudah Allah berikan pada kehidupan saya. Sebenarnya ada satu ayat yang membuat saya menjadi tersentuh pada saat itu, seperti tertampar nih Ustadz. Ada surat Ar-Rahman yang mengatakan bahwa nikmat Tuhanmu mana lagi yang kau dustakan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Itu yang membuat saya akhirnya merasa, ya, nikmat Allah mana lagi yang saya dustakan. Sampai saat ini saya duduk di sini adalah nikmat Allah untuk saya bisa memberikan, menyatakan kebenaran dari Al-Qur'an. Tuh, dan ayat itu berulang kali disebutkan di dalam surat Ar-Rahman, ya. Hampir 30 kali lebih ya, Ustaz. 31 kali. 31 kali. Artinya Mary ini bukan mendadak religius, ada proses tafakur, ada proses perenungan, ya. Nah, bagaimana dengan Erli? Erli ini teman saya waktu EBG loh, ABG loh. Saya tuh kita sama seumuran lah kurang lebih. Anak bulungan ya, Erli. Anak bulungan. Anak bulungan. Kalau dikoreksi saya masih ABG. Alhamdulillah sampai sekarang juga masih proses belajar gitu, karena enggak mau berkesan jadi seperti apa ya, ria, karena ini adalah proses saya untuk diri saya sendiri semata-mata karena untuk ibadah gitu. Jadi prosesnya ya mungkin berbeda, tiap-tiap orang pasti berbeda, tapi alhamdulillah saya nikmatin semuanya. Kalau Mary baru 4 bulan nih, kalau Erli? Alhamdulillah baru jalan 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Apakah memang itu dari berkah mungkin di bulan Ramadan, atau mungkin ada cerita dari kawan-kawan atau apa? Sebenarnya mulai menutup area kepala itu baru sebelum bulan Ramadan sebetulnya. Tapi mungkin baru orang-orang baru melihatnya setelah bulan Ramadan, karena mungkin kita mulai ini ramai ya. Ramai ini di televisi. Barangkali karena memang ada beberapa contoh teman-teman artis yang sudah ada proses, kata Iwel tadi, panjang gitu ya. Tapi ada memang yang tampilnya pada bulan Ramadan. Sesudah Ramadan kembali lagi. Jadi di bulan Ramadan semuanya ditutup gitu ya. Ini persoalan yang sering disebut mendadak religius itu kan gitu. Tadi kalau dari awal tadi Mbak Angel sudah langsung mengklarifikasi kalau saya enggak mendadak, ya udah ada prosesnya. Nah, kalau Mbak Angel sendiri, saya langsung aja karena Mbak ini seorang politisi juga. Jadi pertanyaannya agak berat sedikit, Mbak, beda ini. Udah biasa. Ini apakah betul Mbak ketika memutuskan untuk apa berhijab menutup itu juga terkait dengan pilihan politik pada waktu itu? Awalnya iya, awalnya memang benar, karena saya menghargai senior saya. Waktu saat itu saya masuk salah satu partai Islam. Awalnya saya merasa kok risih ya dengan rambut terurai, saya harus meeting ketemu dengan senior-senior saya. Tapi dengan saya coba-coba dan menghargai beliau, akhirnya saya merasakan mendapat salah satu kenyamanan menggunakan hijab. Saya nggak tahu namanya hidayah seperti apa, karena hidayah itu saya nggak bisa menjabarkan seperti orang lain bisa lantang ngomong seperti itu, karena buat saya hanya saya bisa ngerasain. Pada saat itu saya bisa bilang, ya udah, ternyata kok menggunakan hijab lebih nyaman ya. Tapi ada orang sebagian yang mengatakan, ah ini pasti karena politik dulu deh, pasti karena ini nanti udah selesai pemilihan juga pasti dia copot gitu. Ternyata tidak ya, selesai pemilihan. Insya Allah, alhamdulillah, akhirnya saya juga tidak mau membuktikan ke orang lain, saya juga tidak mau banyak berkata, saya mengatakan bahwa kalau memang udah saatnya, pasti Allah berikan saya jalan lewat manapun dan kapanpun dan siapapun. Gitu. Nah, saya yakin bahwa melalui partai itu, dan mungkin karena saya melihat contoh-contoh senior itu, akhirnya insya Allah sampai sekarang 3 tahun saya menggunakan hijab. Walaupun awalnya memang terpaksa karena keadaan. Keterpaksaan itu saya bisa yakinin itu mungkin sudah jalannya dan hidayahnya melalui di situ. Kan kita nggak tahu namanya hidayah itu datang dari siapa aja. Tapi pada waktu merasa terpaksa pertama itu, ada perasaan nggak nyaman mula-mula awalnya. Saya rasa manusiawi pasti, karena ada orang nggak nyaman ya karena panas karena apa gitu. Tapi semuanya proses, baik proses itu lebih baik. Iya. Walaupun ada tanggapan miring sebenarnya ya, kalau tadi sudah dikatakan bahwa memang mungkin pada saat awal-awal saja ini menjelang pemilihan baru akan menggunakan hijab. Itu udah resiko public figure. Berbuat baik saja masih diragukan apalagi tidak, kan itu nggak apa-apa. Semua kembalikan ke diri kita dan Allah yang tahu semuanya. Saya senang itu kalimatnya tadi ya, itu resiko public figure. Jadi memotivasi saya juga ya. Public figure. boleh. Saya ke Ustadz sekarang nih, Ustadz. Kan di Al-Quran
Allah itu mengatakan bahwa janganlah kau mengaku beriman sebelum aku uji engkau. Ini kan adik-adik di sini ya yang menggunakan hijab ini adalah yang sudah menunjukkan bentuk ketakwaan kepada Tuhan. Ada yang kemudian setelah berhijab itu justru kehidupannya sulit, banyak ujian sampai akhirnya memutuskan untuk melepas kembali hijabnya, mengatakan bahwa ini malah mengganggu profesi, mengganggu pekerjaan. Nah, ini gimana tanggapan Ustaz? Iya, sebenarnya setiap muslim itu punya transaksional. Jadi sebuah transaksi kepada Allah, perjanjian di mana ia berkata qulu sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taati. Maka transaksi yang pertama adalah di dalam Quran surah Al-A'raf 172. Ketika ruh diciptakan, alastu bi rabbikum qulu bala syahidna. Benarkah aku Rabb kalian? Iya benar. Di surat Al-An'am 162, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku hanya untuk Allah. Itu transaksional, janjinya. Kemudian kalau melihat sebuah proses, itu memang benar. Karena surat Ad-Duha mengatakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau melihat seseorang, jangan perjalanan awalnya. Tapi lihat akhirnya. Ada awalnya baik, tapi sayang meninggalnya dalam su'ul khatimah. Tapi awalnya buruk, berandalan preman, tapi akhirnya ya husnul khatimah. Awalnya belum pakai hijab, alhamdulillah menemukan hidayah dari berbagai tempat yang sudah diceritakan, itu alhamdulillah. Nah, kemudian kalau sudah mendapatkan hidayah, itu kita harus istiqamah. Istiqamah di sini harus kuat menghadapi segala cobaan dan godaan yang Allah berikan. Bisa jadi ia sadar, tapi ternyata ada banyak godaan dan cobaan dalam hidupnya. Ini, tapi ini ada bisa kira-kira seperti Pak Ustadz Iwel juga ya? Oh iya. Yang awalnya kan, banyak godaan. Kepada awalnya banyak sekali godaan, akhirnya sekarang ini terakhir-terakhir menjadi preman pensiun ya. Tapi menarik loh, tadi kalau dikatakan di tengah-tengah perjalanan mungkin banyak sekali godaan, apalagi namanya teman-teman artis gitu ya. Kehidupan artis ya, mungkin masyarakat juga sudah tahu bagaimana kehidupan para artis sebenarnya. Ada nggak sih beban terberat begitu ya, godaan untuk udah deh buka aja jilbabnya gitu kan, ini kerjaannya lagi banyak nih gitu. Kalau Mary pernah nggak mengalami hal seperti itu? Sebenarnya seperti ini, kalau awalnya pada saat saya memutuskan untuk berhijab, pasti pemikiran adalah pekerjaan gitu, karena memang bidang pekerjaan saya di dunia siaran gitu. Tapi kembali lagi bahwa saya telah bertafakur, berpikir, berproses, yang memang sudah ada Allahnya di setiap pemikiran-pemikiran saya. Jadi kembali saya harus memiliki kesadaran dan keyakinan di dalam kalbu saya bahwa saya harus mempercayai segala janji-janji Allah. Jadi itu keyakinan ilahiyah yang harus saya tanamkan di dalam kalbu saya, bahwa saya percaya bahwa rezeki Allah yang atur. Saya menambahkan, jadi sebenarnya innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah akan memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendaki tanpa hisab. Justru dengan berhijab ia taat kepada Allah. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika engkau taat kepada Allah akan diberikan makhraja, solusi dalam setiap masalahnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, termasuk rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. So, enggak ada kekhawatiran kan? Itu benar sekali terjadi. Kira-kira saya bisa cerita bahwa setiap pekerjaan saya yang saya yakini bahwa saya tidak akan diterima berhijab, semua mereka ternyata bilang, saya sudah menunggu kamu Mer untuk berhijab. Alhamdulillah. Jadi maksud saya itu, janji Allah tidak pernah ingkar ya Ustaz. Ya, janji manusia bisa ingkar, tapi janji Allah tidak pernah ingkar. Karena itu Al-Quran dan sama kayak Iwel juga dong ya. Sudah banyak yang bilang dia mereka lama menunggu Iwel tampil di acara ini dengan busana seperti ini gitu ya. Cerah ya. Oke, kita akan lanjutkan kembali sebentar. Ini kenapa mendadak berdiri? Gak tahan ya jadi narasumber kan? Oke pemirsa, Yusratul masih akan kembali hadir lagi ke hadapan Anda dan kita masih tunggu komentar Anda di www.inewstvmobile.com. Sesaat lagi. Kalau habis berhijab dibuka lagi, berarti mohon maaf puasa Anda gatal. Dan lebih miris lagi, kadang-kadang ada ustadz yang melakukan hal-hal yang tidak baik dan di-expose.